asal usul. Jadi janganlah kayak kacang lupa kulit. Wih, aku memang pertama kali dengar suara kamu. Kamu mengcover lagu Buih Jadi Permadani. Aku langsung suka dengar suara kamu. Bahkan aku dengerin berulang-ulang kali. Apalagi sampai kamu join sama Triswaka, oke? Grupnya itu. Aku kayak ih Belen gitu. Terbaik lah gitu. Dulu kamu ramah, rendah hati, gak sombong. Sekarang, gara-gara kamu udah terkenal, dipuji-puji, disanjung-sanjung, punya fans yang banyak, jadi kamu ngerasa bangga. Merasa wow, sudah naik daun, sudah terkenal. Kamu terkenal memang bukan di tanah air aja, sampai ke negeri jiran. Aku tinggal di negeri jiran, oke? Jadi aku tahu. Semua orang juga tahu lah, asal-usul. Jadi janganlah kayak kacang lupa kulit itu, jangan sampai. Tapi udah terjadi kan, mau diapain lagi? Ngapa juga lah mau nyindir-nyindir penyanyi papan atas kayak grupnya, grup Bang Andika, Kangen Band. Orang semua juga tahu yang namanya penyanyi itu punya skill masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau memang suaranya Bang Andika, grup band Kangen Band itu memang kayak gitu, memang kita pun suka gitu. Follower dia, fans dia pun banyak gitu, yang ngefans gitu. Tapi dia orang gak sombong, dia orang tetap ramah, dia orang baik, dia orang gak pernah kayak, ya kayak yang udah kamu buat, yang udah kamu lakuin. Tengok sekarang apa jadi, hah? Kamu mau ngerasa tuh yang namanya jatuh tuh sakit, sayang. Jatuh itu sakit. Jangan besar telinga, besar kepala, hidung kembang, mata kebuka lebar dengan pujian sanjungan. Gak akan bertahan lama. Gua gak nyumpain, aku gak nyumpain. Tapi memang gitulah akhirnya. Oke? Okay? Entah kalau kamu mau minta maaf. Oke? Okay? Belajar dari senior. Bukannya, aduh, belum apa-apa, baru berapa lama. Udah kayak gini. Alamat lah kau gulung tikar. Aku gak tahu lagi komen apa untukmu. Aku hanya ketawa tengok orang buat parodi untukmu gitu. Aku sendiri gak berpuas hati. Aku gak suka, aku kecewa. Udah, itu aja. Bye. Makasih, ini curhatan aku. Siang dan malam yang berganti. Bangke. Kayaknya ada bagian yang aku bilang tadi. Oh, dia suka rebahan. Suka nonton live orang, ngejajah orang. Udah rebahan lagi, nonton live orang. Buli-buli orang di live lagi. Padahal mereka masih rebahan. Kamu rebahan di situ, buli-buli orang lagi live. Kita di sini cari uang, kamu masih rebahan. Dapat uang enggak? Beban orang tua iya.